Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Mudah-mudahan rekan-rekan sering melihat barang-barang seperti ini. Tuh, ya. Ini mixer. Sebenarnya masih mulus. Cuma kan kemungkinan besar cara pemakaiannya mungkin dari ibu-ibu kurang paham. Jadi dia untuk mencampur mengaduknya, maka ini ya, dia terlalu kental, terlalu keras gitu ya. Jadi kemungkinan besar gigi plastik yang ada di dalam ini dia rontok gitu. Nanti kita lihat emang apa giginya, apa kulnya. Jadi minimalnya nanti rekan-rekan yang mempunyai barang seperti ini ya, bisa menservis sendiri. Nah, ini sebagai tutorial aja lah untuk bapak-bapak yang ibu-ibunya mempunyai barang-barang seperti ini. Gitu ya bapak-bapak, itu mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Itu amin ya rabbal alamin. Ya, kita lanjut, kita lihat dulu, kita bongkar ya. Ini tempat bautnya tuh dua ya, ada dua. Terus di bawah sini ada kancingan, ada kancingan di bawah sini. Itu kita bongkar dulu. Kita dekatkan dulu kameranya. Nah, seperti ini ya rekan-rekan mesinnya tuh. Jadi rupanya plastik ini udah hampir-hampir aja kemakan anu ini ya, hampir aja kemakan. Biasanya tengahnya sini ada apa ya, aus dia untuk plastiknya, gigi plastiknya ini. Jadi dia kalau untuk nyampur adonan terlalu kental, ini nanti hancur nih, rusak gitu ya. Jadi ini nanti yang perlu kita periksa ya. Ini kan mixer ini enggak muter ini. Itu enggak muter dia. Jadi nanti kita periksa coil-nya ini. Coil yang dapat angker tuh di dalam sini. Kalau coil-nya salah satunya ada yang rusak, itu biasanya dia enggak muter ini. Coba nanti kita bongkar, kita kasih tahu coil-nya itu bagaimana, seperti apa. Gitu ya. Kita lihat nah, dulu ini. Ini kan ada per nih ya. Nah, ini ada per. Di bawahnya sini ya. Ini ada coil ini. Jadi kita congkel, ini kayak coil-nya habis nih kayaknya. Coil itu seperti ini. Nikol nih ya, nanti kita pasang ini yang baru ini, kol ini
Tuh, seperti itu kurnya. Seperti apa ya? Areng. Seperti areng. Ini yang masih baru. Nanti yang sini kita ganti. Tuh, di lubang ini. Nih. Ya. Ini ada per ya. Seperti ini. Ini kita congkel dulu, bentar. Kita congkel supaya caranya tahu. Harus pelan-pelan kita cari celahnya ya, jangan terburu-buru sambil kita pelajari pelajari celahnya dari mana gitu. Itu tak ambil dulu kolnya, udah terlalu kecil. Terus kita pasang yang baru. Yang baru, jadi tengahnya ada anu. Ada apa ini? Jenengane legoan lah ya. Itu kita ngomong Jawa aja lah. Ada untuk tempat per ini nanti tempat per. Jadi kita masukkan. Ini yang sebelah bawah, ini kan kayak gininya ada dua nih, ya, ada dua. Yang sebelah sana, yang bawah sana, tak cek tadi udah bagus, masih gede. Jadi yang habis yang atas ini, itu yang atas ini yang habis. Jadi kita masukkan, ya, kita masukkan sesuai bentuk-bentuk dari lubang ini. Kita masukkan ya. Nah, tuh masuk. Baru ada kawat nih. Yang kawat ini tuh ya. Kita congkel, kita masukkan. Aduh, lepas. Kita congkel, kita masukkan. Emang agak susah. Harus pelan-pelan. Kita congkel, kita masukkan. Nah, ini ada nih, kelihatan tuh ya. Kita masukkan ke rel tadi yang bentuk ada lubangnya, kita paskan. Nah, udah seperti itu. Jadi dia pernya maka seperti ini. Gitu ya, mudah-mudahan bisa paham. Ini jadi kolnya aja yang rusak. Kol mixer, kol. Jadi kalau kayak dinamo starter itu kan dia pakai kol juga seperti ini. Kalau kolnya habis, dia di angkernya ini tidak bekerja di dalam sini. Ada angker namanya. Itu ya rekan-rekan ya. Kol ini sebenarnya serbuk besi, serbuk besi. Namanya sebenarnya aslinya batang ferit. Batang ferit. Jadi kalau orang-orang tukang servis ya gampang ngomongnya kol lah. Kol biasanya. Gitu ya rekan-rekan ya, mudah-mudahan ini bisa hidup. Kita coba dulu tanpa kita anu loh. Kita tutup supaya rekan-rekan tahu. Jadi kita coba seperti ini dulu. Saklarnya kita hidupin yang sini nih. Di nomor satu aja. Nah, nomor satu kita hidupkan ya. Sambil bagaimana ya supaya dia nggak bergerak. Kita tekan supaya dudukannya enggak lepas, maksudnya tuh, supaya dudukannya enggak lepas. Nah, seperti ini kita tes dulu tuh.
Tuh. Bagus kan? Seperti itu. Jadi biasanya kerusakan-kerusakan di mixer biasanya coal yang di sini. Ini harus diperiksa. Ini kanan kiri. Kalau dia yang sebelah atas yang habis ya kita ganti. Yang di dalam sini ada juga satu lagi. Dia coal ini kan kanan kiri, atas bawah. Ya. Kalaupun dinamo ini muter, ya. Dia tidak bisa muter ininya. Tidak bisa muter. Biasanya ini dibeliin ada ini. Gigi plastik tinggal tergantung mereknya, beda-beda bentuknya. Jadi kalau Mas Pion dia udah beda lagi. Karena ini apa ini mereknya Miyako apa ya? Miyako ini bentuknya seperti ini, Miyako. Ini ada dua juga ini. Ada dua biji. Jadi sebelah sini sama dalam. Sebelah dalam sini. Gitu ya. Kalau cara gantinya ini dipelajarin aja sendiri. Cara ngelepas-ngelepasnya bagaimana? Yang penting kita pelajarin dan kita ingat-ingat. Oh, tadi arahnya ke sini, ke sini, ke sini. Seperti itu ya. Enggak apa-apa, enggak usah takut-takut. Mumpung masih ada tukang servis, kalaupun belum tahu, tanya. Tanya sama tukang servis, ini masangnya bagaimana ya? Kebalik apa enggak? Apa kayak mana? Itu. Saya yakin dikasih tahu nanti. Itu ya rekan-rekan ya. Masalahnya bukannya apa-apa. Kalaupun ilmu yang bermanfaat, jadi ilmu yang bisa dipakai sama orang lain. Gitu, jangan dipakai sendiri. Itu ya rekan-rekan ya. Nih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan selalu sehat ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.